Seorang remaja 14 tahun bernama Krisna Novianto dilaporkan tenggelam di aliran Kali Dengkeng, Dusun Jelitengan, Desa Karangjoe, Kecamatan Karangdoe, Klaten pada Kamis siang. Setelah dilakukan penyisiran selama 2 jam, tim gabungan berhasil mengevakuasi korban dalam kondisi telah meninggal dunia. Beginilah detik-detik proses evakuasi terhadap Krisna Novianto. Remaja 14 tahun ini tenggelam di aliran Kali Dengkeng, Dusun Jelitengan, Desa Karangjoe, Kecamatan Karangdoe, Klaten pada Kamis siang. Dari informasi yang diterima, kejadian ini berawal saat korban memancing bersama 4 rekannya. Tiba-tiba korban menyeberang sungai dengan cara berenang, namun akhirnya tenggelam. Rekan-rekan korban berusaha menolong bersama warga sekitar, namun tidak berhasil menemukan korban. Akhirnya kejadian ini dilaporkan kepada pihak-pihak terkait dan dilakukan pencarian oleh tim gabungan dari berbagai unsur instansi dan potensi termasuk SAR MTA. Pencarian dilakukan dengan blocking di area 300 meter dari titik datum menyisiri bantaran sungai, serta dengan penyelaman. Setelah 2 jam penyisiran, akhirnya korban berhasil ditemukan pada sekitar pukul 16.26 waktu Indonesia Barat, dalam kondisi telah meninggal dunia. Koordinator pencarian Irwan Santoso mengatakan, korban ditemukan di dasar kali dengan kedalaman sekitar 2,5 meter. Tepatnya, sejauh 30 meter dari lokasi awal tenggelam. Adalah selam. Nah, kemudian pada pukul 16.26, tadi kurang lebih dengan jarak dari datum kurang lebih 30 meter, korban berhasil kita temukan. Kondisinya masih di dasar sungai dengan kedalaman kurang lebih 2,5 meter. Dan sampai setelah itu dilakukan visum di Puskesmas Karangdoe. Kontributor Klaten Jawa Tengah, Miftahuddin Asrofi dan Nur Ainu Ramadhani melaporkan.